dan Jun. Huh? Bukan Jin dan Jun lagi, ini jinnya Aladdin. Tring. Kayak Jin oh Jin ya. Yeah. Oke, okay, hari ini teman-teman kita akan merombak studio aku menjadi apa sayang? Menjadi gurun pasir. Gurun pasir. Merubah studio menjadi salju. Nah, terus juga bioskop juga pernah kita buat di studio kita yang dulu guys. Oh, bikin McD juga bisa. McD juga pernah. Bikin taman bermain juga waktu pernah. Pernah ya. Oke, dan hari ini kita akan membuat studio kita menjadi gurun pasir guys. Wow. Ini suasananya udah mendukung nih teman-teman. Panas banget guys. Panas guys, kalian bisa aku ya. Aduh. Karena cuaca hari ini tidak jelas guys, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan ya. Kamu tuh harus bersyukur, mau hujan, iya, mau krimis, mau badai, harus bersyukur. Iya, selalu bersyukur guys. Itu datangnya dari Tuhan. Tapi mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat terus dan bahagia. Amin. Oke, kalau gitu aku butuh yang namanya background gurun pasir. Mau ngelukis nih backgroundnya. Hah? Bisa kamu ngelukis ya? Bisa. Kalau bikin gunung. Bisa. Kalau bikin gunung doang mah dari kecil setiap gambar gunung nilainya 7. Aduh. Oke lah teman-teman, kalau kita aku ambilin dulu background gurun pasirnya guys. Oke. Okay. Dimohon kepada semua jamaah. Sorban. Oke, kalau gitu kita akan buka guys. Dari sini. Yo siap? Ya. Satu. Dulu berat. Dua. Tiga. Wah. Amanda kemana? Amanda satu, kemana? Dua. Dia ada di sana guys. Sumpah anak itu lawak banget guys. Oke, teman-teman kalau gitu sekarang kita mau pasang dulu backgroundnya guys. Yeay, kita sudah ada di gurun pasir guys. Gurun pasir guys. Udah keringetan guys. Panas banget. Bentar. Ini di gurun pasir, ya. Kenapa bajunya anak-anak Frozen? Bener, ini kalau si Elsa, Anna dan apa kawan-kawannya ada di gurun pasir, Olafnya pasti langsung langsung meleleh. Just maybe not right this second. Kalau Elsa itu kan di salju ya. Iya. Sekarang kita mau ganti baju gimana? Kamu aja deh. Aku aja. Yeah. Oke, teman-teman, kalau gitu aku mau ganti baju dulu ya supaya cocok gitu dengan background ini, guys. Tunggu di sini sayang ya. Okay. Tunggu sini ya, Luna. 2000 years later. Mana Papi? Papi, mana ya? Enggak tahu, panas banget ini, guys. Udah sama kayak di gurun pasir gitu nggak guys? Guys, dia udah cocok banget kayak orang tinggal di Timur Tengah. Terus akunya nggak kayak di ayat-ayat cinta guys. Aku sama anak-anak turis ceritanya. Pak Ahlan Wasahlan. Ahlan Wasahlan, ente mau cari apa? Saya mau cari karpet terbang biar saya bisa pulang ke negara saya. Karpet terbang, ini guys. Iya, kita sudah siapin karpet terbang sih. Ayo manda sini. Tapi bentar. Di gurun pasir itu Ana haus karena persediaan air Ana tinggal sedikit guys. Ini punya Ana. Ini punya. Kenapa air Ana diambil? Ini persediaan air Ana tinggal sedikit ini. Antara haus di gurun pasir atau karena tempatnya memang pergi-pergi. Ente, Ana tinggal pergi ya. Ana, Hoyo, buruan. Cepat, sini. Siapa yang mau ikut naik karpet terbang? Ini. Siap mana botol minumnya? Ana haus. Ayo kita terbang. Ahoy, yuk. Bisa nggak nyanyi hoyuohnya, hoyuoh katanya Una dalam sobat-sobat arah gitu.
gitu, ayo. Ayo buruan mana? Ayo, siap guys. Sekarang kita mau terbang dulu, teman-teman. Ahonyou. Ahonyou. Awas jatuh, cepat. Kita terbang, guys. Ayo sini. Sini. Ini korban. Aduh, guys, rusuh ini sumpah. Ayo, ayo turun, sudah sampai. Sudah sampai. Ini tujuan ente sebenarnya mau kemana ini? Ini karpet terbang apa naik mikrolet sih sebenarnya? Kalau di sini ente harus tutup aurat. Oh iya, tutup aurat seperti ini. Tidak boleh kelihatan aurat. Sebenarnya ente ini mau kemana? Saya mau pulang, Pak. Mau pulang? Iya, tapi saya... tidak punya kendaraan. Iya, saya maunya tadi sewa unta, Pak, tapi enggak ada jual unta di sini. Oh, nah. Karena di gurun pasir itu ada banyak sekali unta ya. Itu seperti orang-orang yang ada di sana lima, itu. Lima. Itu juga untanya dari saya itu, guys. Oh, gitu. Kalau gitu sekarang aku mau panggilin untaku dulu. Ini sih. Unta. Ayo. Sekarang Ana bakalan antar antum-antum ini semua menggunakan unta di mana? Entar sampai takbiran bulan depan gua kayaknya udah nyampe-nyampe, guys. Ayo, kita mau naik unta dulu. Kalau kalian tahu ya teman-teman ya, dulu kita pernah naik unta, guys. Jadi sekarang kita beneran naik unta di padang pasir. Sini. Ayo Aluna sini, guys. Untanya kuntet, guys. Udah sekecil ini terus kita naikin. Kapan gedenya, guys? Ini anaknya. Sini, lewat sini. Kalau ente mencari rumah, rumah saya itu ada di belakang piramid itu, guys. Sana, apa mau mampir ke rumahku? Nggak bisa. Ke rumah Ana. Nggak bisa. Jadi sini, Ana jelasin dulu sini. Sini, guys. Jadi ini adalah area rumah Ana di belakang sini ya. Jadi kalau mau ke rumah Ana, ente harus melewati sini dulu. Lewat jalan ini, ya. Kemudian balik ke sini, baru nanti lewat belakang sini. Sakit jiwa, kenapa nggak langsung seret gitu loh? Anak memang hidup nyusahin banget ya. Ntar dulu guys, ini pasti di dalamnya ini ada mobil-mobil mewahnya dia, guys. Iya. Biasanya orang-orang Timur Tengah gitu kaya-kaya, guys. Tapi sebenarnya bukan mobil. Apa? Karena kalau mobil tidak bisa dipakai jalan di gurun pasir. Oh, iya benar-benar. Helikopter. Jet pribadi. Sombong amat. Ente harus menutup aurat. Sini. Nah, guys, setelah aku menutup wajahku dan rambutku dengan menggunakan jilbab ini, musiknya pasti berubah langsung jadi ayat-ayat cinta. Ya. Desir pasir di padang tandus. Kalau bahasa Arab cantik itu beautiful. Teman-teman, Ana haus. Ente juga haus? Haus. Karena persediaan air Ana sudah habis, teman-teman. Kalau gitu, Ana mau mencari orang-orang yang menjual air mineral di sini, yang bawa dagangan cangcimen. Kita akan cari cangcimen di daerah sini, teman-teman. Emang ada di gurun pasir yang jual nasongan kayak gitu? Siapa tahu ada, soalnya tadi ada orang yang keliling ini kayak gini, guys. Dia keliling itu persediaannya banyak banget, siapa tahu dijual gitu airnya. Kita tuh enggak bisa nyamain diri kita sama unta. Unta itu yang bisa bertahan lama banget di padang pasir karena dia tuh punya persediaan di sini loh untuk nyimpen airnya, jadi ya, di belakangnya. Gak tahu sih, ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sini. Ya di sini, gak tahu deh, yang tahu komen di bawah, guys. Ayo sekarang kita mau keliling dulu untuk naik unta, guys. Ayo, let's go. Mami, cepetan. Ana haus sekali. Kita tidak menemukan yang jual air minum di sini, guys. Aku udah nggak sanggup. Jadi nanti Aluna untanya dipelihara ya. Amanda juga ya, dikasih makan ya, oke? Oke. Oke, guys. Aduh, aku haus banget, guys. Mau pingsan rasanya, guys.
Buat kalian yang punya ide, kita harus merubah studio kita menjadi apa lagi, tulis komen di bawah ya guys ya. Di sini mataharinya panas banget guys. Suasananya panas banget. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Klik tombol like-nya dan subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Kita menuju 1 juta subscriber. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Aduh, kehus banget.